Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nyoba namanya mie samyang. Nah ini, nih samyang. Ini saya baru pertama kali mau makan mie samyang. Kocak ya guys. Ini pertama kali saya mau makan mie samyang. Ini di kampung ini jarang yang makan mie samyang, yang namanya juga di kampung. Ini kalau diperhitungkan ini, kalau buat beli yang ini dapat 8, bisa 9, ini cuma dapat 1. Kalau secara ekonomis di kampung pasti pilih yang ini. Bukan masalah secara produk ataupun PT, tapi secara ekonomis di kampung, berapa sih penghasilan orang di kampung harus beli segi kayak gini? Secara ekonomis pasti milih yang ini. Sama-sama mie, ini lebih Indonesia. Nah, ini lebih Indonesia, ini bukan Indonesia. Untuk orang kota mungkin beda lah ya. Tapi untuk orang kampung pasti pilih ini. Buat apa ini? Ini mahal, guys. Ini saya aja baru pertama kali makan ini mie samyang. Nanti kita mau coba, nanti mau lihat ekspresi saya bagaimana makan mie samyang. Nah, nanti sama mie ini nanti bedanya rasanya apa. Ayo guys, kita ikuti. Guys, kita masak dulu airnya sampai matang. Kita coba buka. Kita buka dulu. Apa isinya? Apa ini? Nggak tahu saya. Nggak bisa baca. Ini juga nggak tahu bunyi bumbu. Isinya cuma 2 bumbunya, nggak ada lagi, kosong. Kita lihat yang ini. Ini bawang goreng. Bumbu minyak. Yang ini bumbu bubuk. Nah, yang ini cabai pedas. Pedas nikmat level 1, ini pedas gila level 2. Ini pedas level 1, ini pedas level 2. Nanti kita lihat pas sudah matang seperti apa. Nah, ini mie-nya lebih gede-gede. Lebih gede. Kita mendidih, kita masukkan. Tapi ini muat apa enggak ya? Ini enggak muat. Kita belah jadi 2. Kita belah 2, kita kasih bumbu di sini. Ada kayak wijen ini guys. Ini dalamnya wijen. Nah, ini saya nggak tahu ini apa.
Oh. Oh, cuma kecap isinya. Ini isinya cuma kayak kecap. Oh, nggak tahu ini. Baunya sih mirip terasi. Oke. Nih, ini yang Korean tadi, Samyang. Nah, ini yang Indonesia ala-ala Korea. Ini sedap, Korean spicy chicken. Ini. Kalau dari wanginya, penciuman hidung Indonesia ini lebih wangi. Tapi kalau dari rasa saya belum tahu. Kita coba. Pedasnya gila memang. Pedasnya mantap gila. Enggak enak. Minyak kenyal enak mantap, cuma pedasnya bukan selera saya. Nah, ini yang Indo ala Korea. Kalau dari wangi lebih enak ini, tapi rasa belum tahu. Lebih terasa rempah-rempahnya. Jadi untuk ukuran lidah Indonesia, saya tetap pilih ini. Ini cuma menang gengsi. Rasa untuk lidah Indonesia saya lebih suka ini. Lebih enak. Kalau pedasnya hampir mirip. Kalau porsi beda, beda dikit. Tapi ini sama-sama pedas. Mantap, saya nggak kuat. Hey, apa tuh ini beda sih? Oh, good morning. Segi jam sih, masih saya mundur aja, nggak kuat ini pedasnya, bukan selera saya.